you mm -hmm. Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Surahman Sukirman. Jadi pada video kali ini Temu wacana Diberikan kesempatan Untuk berkunjung Di Soraja Saya sudah bersama dengan uh, Salah satu Terah Kagawa Kagawa, Kagawa. Uh, Raja dari Yojokodi Yojokodi eh. <coughs> Uh, saya sudah bersama dengan salah satu kagawa uh, Raja Yojokodi, salah satu uh, turunan iya, siap. Uh, Tuaka Mediantara Datu Padinge. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. sehat walafiat Alhamdulillah. Tuaka, terima kasih sudah mengizinkan temu acara. Mm -mm. Pada kesempatan ini kami ingin membahas sedikit tentang budaya yang ada di Kota Palu. Iya. Katanya bahwa Sauraja ini adalah uh, kerajaan hmm, peninggalan, peninggalan yeah. kerajaan kerajaan Palu. Kerajaan Palu. Tapi sebelum kita masuk ke wilayah kerajaan Palu, hmm. uh, Tuaka saya mau uh, minta pandangan sedikit. Bagaimana sih kita melihat tentang sejarah dan budaya yang kita kayaknya melihat ini bahwa sesuatu yang sulit untuk dipisahkan. Iya. Yeah. Terima kasih atas kesempatan yang diberi oleh saudara saya, TUI saya, TUI itu adik, TUI adik. Uh -uh. ya. uh, terkait sejarah dan budaya. Yang pasti, hmm. sejarah tidak luput dari kebudayaan, Sejarah. Tinggal. dan begitu pula budaya tidak luput dari sejarah. sejarah. Dari semua komponen kehidupan ini, semua berakar dari sebuah kebudayaan, berakar dari sebuah ya. kebudayaan, budaya fisika, hmm. dan semua, semuanya. Dan itu dimasukkan dalam satu uh, fase sejarah. Masuk dalam fase iya. sejarah. Tapi bagaimana sekarang kalau kita lihat nih, uh, Tuaka, kebudayaan mm. itu semakin terkikis di tengah mm. era uh, baik westernisasi, iya. baik sekarang ini uh, drama Korea mulai masuk mm -hmm. uh, ke para pemuda-pemuda yeah. di Indonesia. Bagaimana Saya Tuaka melihat? Ini? itu merupakan hal yang sulit untuk dihindari sulit untuk dihindari iya karena kenapa konon dunia itu ada di, gembang, di genggaman konon ya, dunia melalui di genggaman. handphone yes. alat canggih yang bisa membuka semua kehidupan dunia ini yeah. akhirnya kebudayaan itu mau tidak mau suka tidak suka harus dirongrong oleh kebudayaan luar kebudayaan western tadi kebudayaan-kebudayaan yes. yang memang melalui film pakaian-pakaian. Yeah. Saya julik itu 3F. Fun, food and fashion. Fun food and fashion. Iya, yeah. karena di tiga inilah orang-orang lebih tertarik di mana mm -hmm. ada makanan baru, ya ke sana. Oh ya, yeah. iya. Yeah. Di mana ada restoran baru, ada kedai baru pasti ke sana. Pas, ke sana. Terus masalah dress code yang pasti yang baru ayo kita beli sama-sama di satu space, di satu uh, apa ya? Mm, butik dan lain yeah. sebagainya. Mau tidak mau itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindari, D tetapi mm -hmm. itu bisa menjadi PR, menjadi PR. Mm -hmm. PR buat generasi ke depan. Untuk tetap mempertahankan sebuah nilai-nilai mm -hmm. luhur bangsa ini. Karena dari situlah kita bisa menjadi bangsa yang besar. Nah, ini terkait bangsa. E, kita harus akui bahwa identitas bangsa kita pelan-pelan sedang dirongrong. Iya. Menurut ka, e, Tua Aka sendiri, e, bagaimana kita menjaga identitas itu? Yang pasti, kalau saya pertama yang dijaga adalah bahasa. Bahasa. Karena bahasa adalah budaya tertua. Yes. Dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke bahasa internasional, nah, dari bahasa tadi, dari bahasa daerah, otomatis kita akan cinta dengan daerah tersebut, di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Seperti itu mungkin yang kedua, persoalan kesenian yang harus tetap menjadi roh model bangsa kesenian. ini, ya. Kesenian mulai dari tarinya, ya, eh, permainan tradisionalnya. Uh -huh sampai dengan beberapa item-item lainnya dan paling tidak ke depan pr kita sebagai generasi muda mm -hmm. selaku uh, apa ya penyambung tongkat estafet negara ini yeah. di tiap-tiap ruang publik paling tidak ada pesan-pesan di tiap daerah memiliki karakteristik masing-masing betul misalnya di Palu pasti masuk tabe 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 Rajoko Rantandera apa ya paling tidak dari sinilah pesan-pesan itu bisa terpublis nah, karena kalau bukan dari pesan itu otomatis pesan luar semakin banyak yang masuk dengan bahasa mohon maaf bahasa Inggris yes ya bahasa Inggris bahasa akhirnya bahasa ibu kita mulai terpinggirkan makanya saya katakan tadi kita mulai dari bahasa mulai dari bahasa karena dari bahasa kita bisa berinteraksi ya <laughs> seperti <laughs> itu. <laughs> Tuaka, saya mau sedikit bahas tentang uh, ini istana ya, raja yeah. uh, Banua Oge. Banua Oge. Banua hmm. uh, Dulunya keraja, raja raja siapa saja yang sempat tinggal di sini? Ataukah memang sebelumnya ini belum menjadi tempat pemerintahan hmm. atau bagaimana? Oke, okay, dulunya itu. ini diperkar, diperakarsai oleh salah satu buyut saya, hmm. Kalau tidak salah, beliau adalah Magau. Magau ini dalam bahasa Indonesianya raja. Magau dalam bahasa Indonesia uh, raja. Berarti Magau atau, ini bahasa iya, Kaili ya. Bahasa Kaili. Mm -hmm. uh, Yojokodi pada abad 19 Masehi atau lebih tepatnya 1892, 1892 ya, dibangun menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Palu fungsi awalnya. Iya, dan sebagai pusat pemerintahan. Oke. Okay. Ini ini dulunya dua fungsi. Oh, fungsi. Iya, Tempat tinggal keluarga raja dan sebagai pusat pemerintahan, sebagai kantor, dan sebagai rumah jabatan, sebagai kantor Iya, dan. karena di sini merupakan ibu kota kerajaan terakhir oh. yang ada. Makanya tersisalah satu bukti otentik, mm -hmm. yaitu Banu Ogeso Raja, okay. nah, yang di dalamnya terisi foto dan bukti-bukti sejarah mm -hmm. terdahulu. Mm -hmm. Kita bisa melihat di belakang kita ya, betul. Di sebelah kanan kita di, Dan lain sebagainya Karena dari sinilah Sejarah itu ada dari sini ya. Dan ini tidak dibuat-buat Melainkan Memang Originalnya Original. ya, Dari turun temurun Dari fase ke satu, fase dua, tiga, hmm. empat Sampai dengan seterusnya Sampai dengan kerajaan palu tidak ada lagi Sampai dengan kerajaan ya. palu tidak ada lagi dan memang sebel, uh, pusat pemerintahan awalnya memang sudah berada di sini. Belum berpindah-pindah. Oh berpindah-pindah hmm. di zaman itu ya. Oke. Okay. Misal abad 16 di Kelurahan A, hmm. di Kecamatan A misalnya kelurahannya ya kita bisa mila misalnya misalnya Kelurahan Lere yeah. gitu kan. Di azab abad 17-18 baru mulai. Oke. Okay. Berpindah-pindah. Berpindah-pindah ya. Tuarga. <tuh>, Uh, ini saya hampir lupa, Temu Wacana itu selalu uh, membahas tentang bagaimana kisah masa lalu uh, tamu yang kami hadirkan di Temu Wacana. Uh, jadi saya ingin sejarah singkat deh tentang uh, Tuaka, hmm. Tuaka Mehdi, bagaimana silsilah turunannya sampai Tuaka ini menjadi uh, tercatat sebagai salah satu terah Kagawa yeah. di Palu. Oke, okay, uh, berbicara silsilah uh -huh. mungkin dua hari dua malam tidak bakalan habis, uh. <laughs> Luar jadi kita sekali. singkat saja, <laughs> uh, dari ibu, uh -huh. ibu saya cucunya Raja Palu Magau Palu ke-8, tepatnya Parampasi, Parampasi melahirkan anak Andi Cacok Parampasi, Andi Cacok Parampasi. Ya, Caco Parampasi. Caco Parampasi menikah dengan ponakannya juga, uh -huh. Andi Yodi Petak Lolo Oke okay. Di atasnya parampasi punya ayah, Yojokodi oh. Dari Yojokodi ini di atasnya lagi punya Lama Karaka. Lama Karaka. Iya, Raja Palu ke-6, semoga tidak salah dalam siswa kami. Oke. Okay. Nah, kalau dari bapak saya se sebapak kandung sama parampasi. Bapak saya ini ibunya Terah Kagawa Palu. Hmm. Tetapi dia berpartai lain. Berpartai. Kalau dulunya itu Partai Syarikat Islam oh, Indonesia iya. kita bisa kenal PS... PSI PSI, seperti itu hmm. uh, menikah dengan salah satu bangsawan Kabupaten Sigi iya okay. yeah. uh, yang kalau dijuluki Palinge. Puadatu Palingi Puadhatu Palingi hmm -mm. hmm. beliau sempat di apa ya dulunya, diasingkan di tanah sebelah tepatnya Sulawesi Utara Hmm. Nah. Jadi memang datu palingnya itu dari situ, dari Kabupaten Sigi. Oke. Oke, eh tua Sedikit uh, Gimana gimana suasananya kayaknya. Beda berat, uh, uh. <laughs> Tidak seperti podcast-podcast yang lainnya. <laughs> Saya sedikit gimana ya? Ini kita berada di kerajaan uh, rumah-rumah raja hmm. ya. Rumah Raja yang cukup sangat banyak sejarah di sini. Iya. Tuakah bisa tidak ceritakan tentang bagaimana dulu kebiasaan yang hidup di rumah kerajaan ini? Yang pasti untuk kebiasaan ya pada umumnya mm -hmm. makan, minum, belajar. Mm -hmm. Tetapi kita tahu dulu seperti apa sarana prasarana fasilitas pendukung itu masih sangat minim. Iya, betul. Apalagi persoalan listrik. Oke. Okay. Ya. E, kita tahu sendiri bahwa bahwa listrik itu masuk di Palu kalau tidak salah di era medio 70-an. tujuh 70-an. Ya, otomatis sistem pembelajaran orang-orang tua dulu itu masih sangat terbatas. Misalnya malam hari, uh -huh. Ibu saya lagi nulis otomatis penerang, harus ada penerang mm -hmm. ya penerangnya itu lampu copo yang oh. diisi oleh apa ini minyak, minyak tanah. tanah akhirnya pada saat pagi kaget Hidung sudah semua pada hitam <laughs> nah, itu salah satu contoh tetapi eh, yang lainnya persoalan air air iya kan ini menjadi sumber kehidupan betul kalau sekarang kan ada dap ya mesin air hmm. bisa narik dari tandon ke bawah dari rumah ke rumah kalau dulunya airnya dipakai oleh drum besar drum besar kendi atau wadah lah apa istilahnya gitu diangkat dari bawah naik ke atas rumah naik ke atas rumah iya karena dulu belum ada air ya seperti sekarang iya, lah mengalir dan ya. semuanya sistemnya air sumur sistemnya air sumur iya. jadi dari dua hal ini memang terbentuklah sebuah hal yang luar biasa di orang-orang tua kita. Uh -huh. selanjutnya mungkin tata cara makan. Yes. Dulunya mungkin ada meja, tetap ada meja. Tetapi lebih sering makannya bersila. Uh. Sehat. Walaupun walaupun ada meja, iya. lebih sering bersila. Karena di satu sisi anaknya banyak. Otomatis dulunya bersila. Ada makna yang diambil dari situ. Be, uh, maknanya kalau saya ambil uh -huh. bagaimana anak-anak bisa selalu kompak sampai dengan mereka tua dan bisa selalu menjalin emosional yang lebih mendalam biar tidak ada kelas satu sama lain kalaupun ada kelas uh -huh. normatif ya yeah. tetapi kelasnya bisa diminimalisir sedingin mungkin okay. kalau manusia saling satu sama lain bisa di meja makan uh -huh. yang tadinya bisa kelas ya mungkin di meja makan bisa diakhiri perselisihan, perselisihan yang, yang ada, yang ada. Berarti selesai di meja makan, iya. Kalau istirahat mungkin istirahat begitu, sekarang, sekarang. <laughs> toga. Eh, saya dengar, saya dengar katanya bahwa eh, bangunan ini dibangun ada corak banjar. Iya, itu bagaimana ceritanya? Eh, hampir seluruh material yang dipakai ini, kayu ulin kita tahu bersama. Kayu ulin ini bukan berasal dari daerah Sulawesi daerah. Tengah, Oh. tapi dari daerah Kalimantan. Kalimantan. Pemasok terbesar itu dulunya dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Secara pribadi mm -hmm. dan nurani mm -hmm. sebagai seorang manusia, misalnya saya beranggapan ada sebuah bentuk penghargaan yang harus diberi. Suatu bentuk penghargaan. Ya, dipakailah salah satu uh, nama perpaduan Bugis dan Banjar. Oke. Okay. Ya, karena di satu sisi tanpa adanya sebuah interaksi uh -huh. itu tidak bakalan bisa membangun sebuah peradaban tanpa adanya interaksi, iya. apalagi tanpa adanya sebuah landasan persaudaraan yes. yang dibaluti oleh Bhinneka Tunggal Ika. Ke Makanya, adalah sebuah keterangan yang kita tahu, yang kita bisa lihat, uh -huh. bahwa tadi bahwa bangunan ini perpaduan gaya Sulawesi Selatan dan Kalimantan. Selatan. Kalimantan. Kalimantan eh di Sulawesi Selatan sendiri. Uh -huh. Anak mantu daripada Yojokodi ini merupakan kepala tukang dulunya. Oh, uh. kepala tukang. Heeh. Uh -huh. konsep-konsep tersebut. Uh -huh. Di satu sisi kita bisa melihat laut dan sungai Palu itu sangat berdekatan. Heeh. Uh -huh. Ya, samalah dengan rumah yang di selatan. Uh -huh. Memiliki uh, bentuk agak tinggi, ya. Yeah. Tapi tidak terlalu menjulang. Menghindari mungkin abrasi laut. Hewan buas, ular, biawak dan lain sebagainya. Hmm. Itu sih. Hanya bentuk. Bagaimana saya bisa menghargai orang yang telah bantu saya? Berarti ada makna dari iya. pembangunan itu. Seperti itu. Uh, Toka, ini kalau saya lihat di sini ada beberapa ruangan. Iya. Di sini ada bilik, kayaknya kamar ya? Kamar. Iya. Ini kamar dua dan terus ini ruang tamu. Uh, saya lihat di atas ini kayaknya ada semacam... Lantai dua. Oh lantai dua. Iya itu fungsinya untuk apa Tola? pertama sebagai tempat anak gadis tempat anak gadis iya kamar tidur oh lantai dua itu iya, khusus anak gadis, gadis tidur ya. tempat bermain mereka dan tempat tenun sarung dulunya menenun sarung iya bahkan bermain bahkan bermain uh, karena dalam filosofi masyarakat suku Kayu uh -huh. yang paling tinggi itu adalah ibu makanya anak perempuan disimpan di atas. Oh seperti itu. Mm -mm. Berarti maknanya memang perempuan itu sangat dihargai, iya. dijunjung tinggi. Makanya negara kita dijuluki Ibu Pertiwi, bukan Bapak Pertiwi. Mungkin salah satunya itu. <laughs> Tapi memang apakah memang kebiasaan untuk orang kaili itu perempuan tidak diizinkan untuk bermain di luar tuh Iya. Pertama menghindari sebuah hal-hal non teknis mungkin dulu penjaja atau bahkan penculik atau bahkan pengkhianat kerajaan yang ingin menculik putri daripada raja-raja tersebut dan juga ya paling tidak bisa menjaga nilai-nilai ahlak daripada si anak gadis benar menjaga marwah ini lebih sulit menjaga marwah iya itu semacam harga diri yang Pasti. patut untuk dijaga Oke tuh kak, ini saya lihat wilayah uh, Sawaraja ini berada di tengah pemukiman. Iya. Dari kiri maupun kanan, kan. depan hmm. dan belakang semua pemukiman. Ada makna tidak di balik itu? Dulunya di seputaran kerajaan ini hmm. terdapat tanah sawah. Oh sekitaran ini iya. ada tanah sawah. Masih banyak uh, bukti hmm. yang tertinggal. Di sebelah kanan saya, tepat di belakang saya ini, itu tanah sawah. Begitu pula di belakang, karena uh, salah satu sumber kehidupan itu, sumber pangan itu, ya dari sini, oh sekitaran, kerajaan. iya sekitaran kerajaan. Makanya ada rumah, gampiri Rum oh, rumah, yang di belakang. tempat penyimpanan padi dan hasil bumi. Oh, berarti fungsi rumah itu untuk menyimpan, iya hasil bumi, ya? hasil bumi, terutama padi, dan telah didesain secanggih mungkin, seluar biasa mungkin, mm -hmm. untuk tidak dinaiki oleh hewan-hewan pemakan ini, apa? Yang mengganggu. Yang mengganggu. E, saya sebut tikus. Mm itu tidak bisa bahkan dinaiki oleh tikus, kecuali yang bisa dinaiki manusia. Kenapa begitu tuh? Karena di beberapa tiang, di tiap-tiap tiang induk itu ada bentuk Tiang bulat, secara logika tidak mungkin tikus itu seperti lawa-laba. Oh iya, pada saat dia naik mentok, pasti akan jatuh. Kayaknya orang tua dulu ini sangat luar biasa. Untuk mereka membangun konstru, bangunan, iya. tua kaya. Tua kaya, uh, saya masuk ke... Ini sudah berapa lama sebenarnya? Rumah ini berdiri sejak 1892. Berarti baru 128 tahun, kurang baru lebih 128 tahun. <laughs> Dan masih kokoh seperti ini, tampaknya pernah dipugar. Iya, rumah ini terakhir kali dipugar 1980 sampai dengan 1983. 1980 sampai dengan 1983. Yeah. Itu sudah 20 tahun yang lalu. Iya, 40 kurang lebih 40, 40 tahun. 40 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan apakah pemerintah? Uh, memperhatikan hmm. ini bahwa ini adalah peninggalan yang otentik iya. sebuah kerajaan yang seharusnya kalau menurut saya ini diper dilindungi oleh undang-undang pasti cagar budaya cagar budaya milik Desi negara milik negara mm -hmm. seharusnya negara men mengambil bagian untuk bagaimana memelihara ini oke okay, uh, saya melihat dari sudut pandang saya pribadi mm -hmm. kadang di tiap rezim di tiap pergantian tipikal kepemimpinan berbeda-beda yes. regulasi pun berbeda-beda betul hanya saja tetap ada perhatian, walaupun sekecil tetap ada perhatian tetapi belum maksimal belum mencakup keseluruhan okay. ya. hanya sebatas kemampuan di tia eh, khususnya di stakeholder oh Akhirnya, stabil, ya rumah ini seperti itulah yang kita bisa saksikan sekarang. Tetapi syukurnya masih ada perhatian, walaupun skalanya kecil. Gitu. Ya, tapi semoga ke depan pemerintah daerah kita lebih memperhatikan iya. rumah ini. Apalagi kan hari ini Kota Palu maupun Provinsi Sulawesi Tengah dua-duanya ini sedang berada pada masa pemerintahan yang, yang baru. Baru. Iya. baru. Saya katakan nah. baru harus nah. double baru. Semoga hal-hal yang sifatnya baru bisa menimbulkan energi positif. betul Iya buat pembangunan daerah ini. betul Dan intinya bisa amanah ke depan dalam menjalankan nah. tugas dari para seluruh komponen lapisan masyarakat. Luar biasa. Uh, Tolak uh, dari setiap masa uh, periode hmm. Belanda masuk, Jepang masuk. Iya. Bahkan, kalau tidak salah, di sini pernah ada pemberontakan Permesta. Iya, Permesta di Sulawesi Tengah, e, bagaimana fungsi dari e, Soraja itu sendiri di masa-masa itu? Oke, kemarin di 1956, uh -huh. media 1956 itu rumah ini sempat dihuni oleh Tentara Nasional Republik Indonesia. Tentara Menjadi Mas base camp pertama, base camp pertama iya. Tentara Nasional Republik Indonesia, di sinilah mereka bermarkas mengatur strategi untuk melindungi ibu pertiwi dari serangan-serangan luar maupun dalam. Di rumah inilah. Oke. Itu salah satunya. Lantas ini <laughs> saya merasa sayang sekali yeah. bahwa ini menjadi salah satu cagar budaya yang memiliki nilai sejarah yang luar biasa kalau mm -hmm. Jika kalau uh, perhatian terhadap baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sangat minim. Iya. Bahwa ternyata di sini uh, masih ada peninggalan foto-foto hmm. dan bahkan uh, apakah ada otentik untuk buku di sini? bukunya Alhamdulillah baru terbit dua minggu lalu. Oh. Eh seminggu Iya seminggu lalu sorry. Siapa yang menulis itu? Ada beberapa civitas uh -huh. akademi di salah satu universitas di Palu. Ya, jilid men... pertama, jilid kedua. Jilid pertama, jilid hmm. kedua. Dan apakah buku itu mudah untuk kami akses? Untuk. Ini masih dalam tahap perbanyak. Oh, sedang diperbanyak. Iya. Kalau ada pasti akan saya beri menjadi salah satu uh, bacaan di rumah. Betul. Hmm. Intinya menurut Funding father kita jangan lupakan sejarah. Sejarah Jasmera. Luar biasa Tuaka. Eh, uh, Tuaka saya masuk ke masa eh, suap raja, iya. masa suap raja dan akhirnya kota Palu ini menjadi secara administratif milik eh, negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu bagaimana proses dari bagaimana berakhirnya kerajaan Palu di masa itu? Yang pasti kita bicara singkat karena kalau bicara sejarah pasti udah bakalan habis yes. singkat cerita di era itu za raja terakhir Palu Magau terakhir Palu orang tua kami yang tercinta Caco Ijasa Caco iya menyerahkan kerajaan Palu kembali ke pangkuan ibu pertiwi seperti itu dan apakah di situ ada semacam perjanjian atau pemberian uh, kalau untuk perjanjian, Allah alam. Perjanjian apa itu? Karena di Palu khususnya di Kaili sulit untuk menulis karena kebudayaannya adalah budaya lisan, tutur. Oke. Makanya sejarah itu kadang habis di orang tua kita. Akhirnya terjadi link. Yes. Nah, tidak tersalurkan lagi ke fase. 80, 90, 2000 iya itu yang sangat iya. mengkhawatirkan sekarang misalnya contoh kasus makam atau kubur yes. jarang orang mengetahui makam-makam raja terdahulu mungkin terdahulu saya beranggapan bahwa makam disembunyikan dari para uh, penjajah penjajah bahkan sampai dengan keluarga untuk menghindari okay. sebuah kelas yang berkepanjangan karena kita tidak tahu, mungkin orang-orang tua dulu itu makamkan dengan harta bendanya. Uh -huh. Oke. Okay. Ya, kalau makam berarti bisa jadi dia petilasan yeah. Ya Mungkin di situ ada tongkat, ada baju dan lain sebagainya. Dan itu kalau di era sekarang harganya luar biasa. Iya. Yeah. Kalau kita hitungan secara ekonomi, itu semacam harta karun. Yeah. Iya. Jelas. Harta karun. Dan bahkan cuman, bukan cuma disimpan di dalam tanah. Bahkan mungkin sampai ke dalam lautan hmm. Indonesia. Oke, okay. luar biasa. Uh, Tua Kak, terakhir. Ini terkait kita mau melestarikan. Hmm. Kebudayaan hari ini itu kebudayaan Indonesia mulai terkikis yeah. dengan berbagai uh, macam tamparan-tamparan uh, hmm. yang berada dari luar informasi yang berada dari luar bagaimana dari tuaka sendiri kita untuk menjaga kebudayaan Indonesia kira-kira langkah-langkah apa yang perlu barangkali untuk disampaikan kepada generasi muda saat ini iya. yang mungkin hampir untuk kurang sekali untuk mencari tahu tentang kebudayaan di Indonesia oke pesan saya buat para generasi muda kaum milenial pada khususnya pertama langkah yang dilakukan adalah sering-seringlah berkunjung ke museum. sering-sering berkunjung ke museum. Hmm. karena di museum itulah jendela ilmu. museum jendela ilmu. Iya. di satu sisi, yang kedua, uh -huh. banyaklah be belajar uh -huh. dan membaca tentang sejarah Indonesia, khususnya daerah Sulawesi Tengah. Betul. Nah, dari dua ini mungkin kita bisa mengetahui sedikit demi sedikit. Seperti apa itu sejarah? Seperti hmm. apa itu kebudayaan? Hmm. Di satu sisi, kalau toh orang tua kita masih ada, kenapa tidak? Seringlah bertanya dengan para orang tua. Nah, kalaupun kita masih sering buka sosial media, hmm. kan banyak di situ. Ada info sejarah, info kebudayaan, dan lain sebagainya. Okay. Nah, dari sinilah dunia di genggaman yang saya katakan di awal, bisa untuk di-charge terkait kebudayaan Indonesia. Yang pasti pesan saya yang terakhir, save the culture, heritage. Save the culture yeah. mari menyalurkan mesin budaya kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang kapan lagi itulah tugas buat generasi muda ke depan luar biasa Tuaka <laughs> terima kasih banyak uh, Tuaka yang sudah mengizinkan kami untuk uh, membagi sedikit informasi hmm. yang sangat luar biasa ini merupakan informasi yang sangat berharga untuk kami dan semoga bisa memberikan inspirasi kepada yeah. para penonton uh, temu wacana jadi uh, songgom puasi songgom puasi siap tawaka, uh, mehdi antara datu palinge dan tetap stay tune di temu wacana karena setiap temu yang kami wacanakan selalu ada inspirasi yang kalian tetap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh